Masuk ke masyarakat-masyarakat nih. Kenapa Bu? Apa Bu? Misalnya kita mau ini, kalau kita mau ini, itu kan kita pikirkan nasib agama kita, anak-anak kita, walaupun kita yang tidak menikmati, tapi besok 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama ininya, menteri-menterinya? Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama, pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah. Terus rencananya itu mereka itu menggantikan supaya pesantren itu akan menjadi sekolah umum. Dan berbagai macam cara untuk mau ini, sehingga kita inginkan supaya bagaimana caranya. Saya ini dulu tadi. Saya ini dulu tadi.